Cret, lulur, gelulur. Welcome back to my YouTube channel, Pak Splindong, Tim Splindong. Ya, gelulur, ini tak kayak no video mana, lur. Jadi kali ini saya bikin video lagi ya, guys. Ini bikin video apa ini? Video unfaedah ya. Kak, ini lulur. Nah, ini kan kemarin mau mobil yang sempat, oh ya, tak bikin konten di apa ya, di IG, di TikTok, kemarin di FB. Yo, iki montori, lur, gitu. Ya, ini mobil miniatur truk skala 1 banding 10. Langsung aja kita bikin ya. Ke video ini sesuai isi dan judul. Ini mobilnya, lur. Kang pinjol, korban pinjol ya. Kak lur itu saking cuma apa ya? Cuma konten, cuma hiburan, kayak apa menghiburmu iku lur, cek ora bersedih ya, bahagia. Ya langsung aja ya, mulai mang langsung aja. Langsung aja nu edit klub langsung aja to the point soalnya gak nu editor gak iso menggaji. Ki langsung aja lur. Nah, ini miniatur truk RC abal-abal skala 1 banding 10 yo. Di speke opo iki? Speke ya sing ngene iki lur, spek abal-abal. Sing tanya harga. Weh. Wake aku bikin delok iki kolom komentar di TikTok yo. Sing bang keranjang kuning mana? Harganya berapa? Lur, kamu sebelum tanya gitu nonton video ini saya lur. Cik paham ngono lur. Nanti harganya tak sebut di video kok. Ya. Ini pesanan orang Jawa Tengah. Itu ini sebenarnya variasinya ada dua lur. Nah, kebetulan sing tak review sekarang itu pakai variasi opo iki? Moderek ya. Jadi variasinya ada dua. Tak sepilno ya titik ae tapi ora usah kake. Cuma nanti tak bikin konten di video berikutnya yang masang variasi keduanya. Lur ono crot lho. Ono variasi ini ono sound system e pisan. Wis engko ae tapi lu tak bikin konten lagi lur. Jadi iki fokus nang mobilnya dulu ngono lho. Jadi harganya itu orang itu bangun di saya itu habisnya sekitar 16 juta. Jadi buat ini ya mobilnya terus variasinya double sama sound systemnya di lho ae. Lah iki speke RC 1 banding 10 ukurane ya. Lek ukurane 1 banding 10 susah ngono lho. Ukurane piro lek dikira-kira ya. Kira-kira panjangnya sekitar piro rek 60 cm lebih lah, 61 62 cm. 60 cm lebih ukurane. Nah, iki montore lho. Ini ya pakai variasi rek lho. Terus bawahnya tak sepilon iso lho. Aduh, iki ono videonya bawahnya di TikTok ada, di IG ya ono, di FB ya ono. Itu bawahnya ya. Jadi modul suara tak taruh di depan, modul-modul itu ada di situ lur. Buat modul lampu, suara sama apa ya? Wis pokoke lampu suara mbek barangkali RC di depan. Ini sone modul tak taruh di atas ban ini ya, ban serep. Terus buat lampu-lampu, facing takon-takon. Lampu apa iki? Lampu kanal. Nah, lampu kanal kayak gini ya. Aku puwilek lur rasane lur. Nah, lampu kanal ini pakai lampu ukuran apa iki? WS2812 SMD 3050. Bo 3053. Pokok itu PCB-nya 4 mili kalau yang buat kanal. Terus yang buat bawahnya ini pakai SMD 5050. Ukuran PCB-ne 6 mili. Lah sing di depan ini iki ya ada lampu ini strobo. PCB 8 mili, SMD 5050 cuma LED lebih rapet ya. Ini pakai LED gak salah depan ini 24 LED atau 22 ya. Lupa aku. Nah, buat modulnya semua modul ini buat lampu-lampu kanal sama kolong udah pakai ini loh, pakai apa? Modulnya WS2812 tak buka ini. Nah, itu modulnya lur. Nah itu module 28 modul apa ESP 8266 kayak modul suara ambil itu di situ itu di sini kabel ruwet ya wis kira-kira ngono iku tak kuncine meneh lur tek angel rek kuncine nah tuh interiore lur bu di seru ono mbak iki yo ono mbak-mbak galau coy mbak kamu kok galau kenapa mbak kamu itu ya apa kebanyakan mikirin slot ya lur dirimu ketimbang slot ngeslot aja gayong ini lur cuman tak ambil lur
dalam lur. Coy, lo, Mbak, kenapa Mbak kok galau Mbak? Telan dulu repai. Nah, jagongan di situ itu interiornya. Interior ini custom yo, interiornya custom, warnanya kuning. Nah, kita tutupnya mana lur? Nah, ini speknya semua juga bukaan. Jadi sistemnya ini apa ya speknya ya? Modular. Apa ngomong yang ngarani modular? Ini nanti bisa diganti-ganti lho. Ini bisa dilepas-lepas ya. Loh, kok ini bisa dilepas lho. Bumper juga bisa nanti dilepas. Nah, ini depannya pakai variasi bumper. Model standar itu pelati lho. Pelati Kikiga. Nah, lek bahan. Langsungnya nang bahan ya. Buat bak, ini pakai apa ya? Kanali dari aluminium sama bak dari triplek sama lah. Lah ini bahannya dari apa ini? Aluminium sama apa? Campur ini aluminium kayu terus apa ya? PLA depan bumpernya dari PVC. Kalau cabin, cabin yang terutama cabin saya bahannya pakai ini lur. Fiberglass. Nah, jadi kan kemarin video ini ada dua. Ono sing dituk mobil ini hasilnya enggak tak tabrak lo lur. Sing tak tabrak lo iki montor iki lur. Untuk montor iki yo eman ta lek dikek konten tobruk-tobruk no ya. Wong punya orang. Nah, ngono lur. Terus opone yo? Yo lek cabin dari fiberglass lur kok ini iki lho. Nah, sama ya fiberglass lu pakai fiberglass cabin. Cabin terus ini raknya dari stainless. Terus belakang juga sama ya. Dari stainless ini bisa dibukai nanti bisa diganti-ganti apa variasi ini. Pokoknya nanti kamu pantengin terus ya channel gue lo. Tuh audio nih lur. Ih, kepingin kamu gue. Ya. Oh iya langsung aja kita ke mobilnya ya. Mang bahas apa? Lampu. Lampunya ini support pakai WiFi yo. Bisa dari wifi-nya komputer apa HP pokoknya sih ono wifi ini ono kulo bisa dihubungno ke modul langsung aja tak urupno si lur lampu ini lur cek tambah kebing lur. Nah kita urupno trot. Nice lah lo ono kulur murupi lur ya, tapi kita kayak saklar di sini mek buat jaga-jaga tok. Jadi lek nyetingi lampu nanti bisa dari wifi HP apa toko embus pokoknya sih ono wifi ini bisa disettingi. Kita patenani si elur cerot lah. Jadi lek murid no motor ini bawah sini ada saklari lur. Nah ini saklari ESC di urip no dulu yo. Kipas cuci bantri lek arai motor Eropa. Terus apa ya? Oh yo module suara langsung ayo lo. Tuh mobilnya sudah nyala ya, sudah standby remote nyalakan trot kayak sini. Terus motor ini tak netrano dulu lur. Oh. Yo. Langsung kok tak netrano sik lur, mencolot iki kok lek tak gas. Ah, iso ngono iku lur kira-kira. Mari dicoba lur iki sedulur. Terus apa meneh yo? Oh yo lampu-lampune tak nyalakan dulu lur. Lampu-lampu ini direk lali akhirnya antara ya. Jadi lampu apa sing durukno sih? Lampu. Oh iya, no lampu tembak. Yo. Oh iya lampunya ini lho. Oh, itu lampu bumper ya. Lampu bumper terus ini nanti lampu kota. Oh, lampu kotanya ada lho. Ini belakangnya juga pakai lampu apa ya? Lampu peninggi gengsi. Ya, belakangnya gitu. Sopo meneh. Terus oh iya lampu direk. Lampu ratingnya juga ada. Lampu bahaya. Ya, terus lampu gede. Lho, lampu gede terus lampu cabin. Lho, lampu cabin ya ono lur. Ya kayak gitu. Terus apa meneh ya? Oh iya lampu-lampu nih ya. Kemarin dia sempat kasih iki. Cerot. Lho, oh lampu kolong ya ono lur. Lampu kolong trot loof lampu ini, oh lampu ngarep lampu apa strobo depan ya trot loof apa gak kepingin mas kepingin lampu lur nangis lampu lur anak mulur udah ini tak kasih ini ya
indikator voltasenya baterai. Ini baterai ini soalnya lek nalu itu baterai ini wis katentek iki lur. Kalau unit lur gas-gas lur. Sik sinetron sik lur. Ini juga ada klaksonnya ya. Klakson yo terus ono ini. Lho strobone. Lho terus apa meneh ya? Oh basuri tadi. Wis kepingin kamu lo tambah lur. Nah coba lur ya di bawah. Kita urip napa ya nih lur. Baterai ini sekaten teh lur. Oh, nah julur aku tidak roto. Terus ngono aku kok tidak roto lur. Nah kira-kira ngono iku lur. Kira patenan lur. Lu baterai ini entek soal lur lu. Enggak cash. Saya tak patenan lah beliau matanya ni rek. Oh ini lu. Bisa mati HP. Terus dipateni. PS ini dimatikan. Nah, ini dimatikan juga, Lur. Sik kita patenane, Lur. Nah. Wis ngono iku, Lur, kira-kira sepeki montori, Lur. Ya, iki sing kepingin ini. Silakan nanti ya. Silakan maksudnya lek kepingin pesen ya pesen. Tapi lek anu ya kamu bikin sendiri ya apa bebas. Apa cari pengrajin lain bebas lur, terserah lur. Ya itu harganya wis spek kayak gini harganya dengan spek apa mang? Wis pokoknya ngono iku lah. Oh iya remote pakai apa ini? Flashkey. Tapi firmware-nya ini udah di-upgrade jadi 10 channel. Terus apa ya? Variasinya double, variasinya model. Apa model rek sama apa ini ya model ini wih kok tak kayak no konten itu sok sama ada sound sistemnya itu orang ini bangun habis 16 juta ngulur tadi sing beropini pribadi di kolom komentar yuk engko nang ngokine nonton review lengkap ya lulur ya iki wis meneh video ini kok sasuwe-suwe nanti tak bikin part 2 nih oke guys yuk lo montore kesusu. Wis mulai lor, wis lor, bye bye. Aku nyocot aja mulai mang ya. No edit club. Kalau sih ngediti, gak duwe editor, gak kuat bayar. Soalnya kan saya tadi youtuber youtuber sesat ya. Lor bye bye.